namanya istri ada kesalahan. Ada kesalahan apapun, sekecil seberat apapun yang namanya suami, tetaplah kita maafin. Aku jadi sedih, Mbak. Ya, ada suatu kesalahan yang mungkin waktu itu karena keegoan saya, jadi saya tidak menginginkan kepada orang yang saya cintai. Iya, saya kangen sama almarhum suami saya, cumannya jauh, udah di Balikpapan. Jadi nggak bisa ngejauhin. Kita biasanya ketemu sama suami, berkumpul sama anak-anak cucu, tapi suami nggak ada, ya udah jangan mewek. Semua orang itu merasa sayang pada keluarganya, apalagi kepada orang lain. Kepada keluarga pasti lebih sayang. Yang saya sampaikan permohonan maaf saya meminta maaf kepada orang tua saya dan meminta untuk mendoakan saya agar saya menjadi anak yang lebih soleh. Namanya istri ada kesalahan apapun, sekecil seberat apapun yang namanya suami, tetaplah kita maafin. Jadi sedih, Mbak. Mungkin apabila masih diberi umur yang panjang, saya akan meminta maaf dan saya akan menjaganya dengan baik. Seandainya ada ya kita mau ucapin, aku peluk, aku cium. Aduh.